Santi Kusumah Dewi. Selain menjadi ibu dari dua orang anak, Santi Kusumah Dewi juga berprofesi sebagai bidan di Kampung Cipicung, Bale Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Protokol kesehatan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak sangat ketat diterapkan kepada anaknya maupun kepada pasien. Setiap hari sebelum menjalankan tugasnya sebagai seorang bidan, Santi terlebih dahulu mengurus keluarganya, menyiapkan makanan, dan menemaninya belajar. Dan tak luput menerapkan protokol kesehatan kepada anggota keluarganya. Protokol kesehatan ini juga diberlakukan kepada tamu yang berkunjung ke rumahnya. Disiplin menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak kini sudah menjadi kebiasaan baru keluarga Ibu Santi. Tugasnya sebagai seorang bidan wajib dilaksanakan dengan melayani pasien. Prosedur protokol kesehatan pun wajib dijalankan oleh pasien. Setiap pasien yang datang harus menggunakan masker, mencuci tangan terlebih dahulu, baru diperbolehkan masuk. Dengan keperhatian khusus di tengah pandemi seperti ini, pasti ada bahan ekstra. Yang pertama adalah kalau anak saya keluar, dia harus selalu memakai masker, dan di dalam tasnya harus selalu membawa cairan antiseptik. Dan setelah keluar dari luar, dia harus cuci tangan lagi, memakai masker, ganti maskernya. Yang ketiga adalah dia harus ganti pakaian juga. Bagi Santi, pentingnya disiplin kesehatan dimulai dari rumah agar anggota keluarganya terhindar dari paparan COVID-19. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.